Tiga ini juga akan terangkan apa itu nilai tempat untuk nombor asas 2 hingga nombor asas 10. Macam mana kita nak menentukan nilai tempat bagi nombor yang berlainan asas? Jadi sebelum cikgu mula, kita tengok dulu macam mana kita nak bacakan A ini ya. Jadi A ini sebenarnya mewakili asas. Sebab sebelum ini kita sudah belajar kita ada nombor asas 2 sehingga nombor asas 10. Jadi A ini adalah mewakili asas dan A ini adalah kuasa. Jadi kita akan baca A kuasa N. Kalau A ini adalah asas 2, ini adalah kuasa 3. Jadi kita akan baca ini 2 kuasa 3. Okey, apa maksud sebenarnya ini A kuasa N? Sebelum ini kita sudah belajar kalau A kuasa N ini maksudnya A ini akan didarat dengan N kali ya. Jadi contohnya kalau A kuasa 4 ini dia akan darat A ini sebanyak 4 kali. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali ya. Jadi apa pula maksudnya dengan 2 kuasa 3? 3 ini maksudnya kali belajar. Jadi kalau ini 2 kuasa 3, maksudnya 2 ini akan didarab dengan 3 kali ya. Jadi 2, 1 kali, 2, 2 kali, dan 2, 3 kali. 1, 2, 3, 3 kali. Jadi jawapannya adalah 8. Itu maksudnya kuasa. Jadi mari kita tengok jadual di bawah. Contohnya di sini, kita mula dengan asas 10 dulu. Kalau untuk nombor asas 10, nilai digit dia adalah 1, iaitu kita panggil sah, 10, kita panggil puluh, 100, kita panggil ratus, 1000, 10,000. Dan seterusnya, jadi ini kita panggil nilai tempat. Jika dia adalah asas 10, jadi dia akan guna 10 kuasa 0. 10 kuasa 0 sama dengan 1. Jadi yang seterusnya ini macam mana kita dapat 10 ini? 10-nya adalah 10 kuasa 1. 10 kuasa 1 sama dengan 10. 10 kuasa 2 sama dengan 100. 10 kuasa 3 sama dengan 1000. 10 kuasa 4 sama dengan 10,000. Jadi belajar lebih senang sebab ini anda sudah belajar sebelum ini. Ini hanya berlaku jika dia adalah nombor asas 10. Tetapi sekarang jikanya kita pergi nombor asas 2. Jadi apa yang akan berlaku jika asas nombor 2? Sebab asas yang diberi sekarang adalah 2. Jadi nilai tempat dia adalah 2 kuasa 0. 2 kuasa 0 sama dengan 1. Jadi seterusnya dia akan nilai tempatnya adalah 2 kuasa 1 sama dengan 2. 2 kuasa 2 sama dengan 4. 2 kuasa 3 sama dengan 8. 2 kuasa 4 sama dengan 16. 2 kuasa 5 sama dengan 32. Dan 2 kuasa 6 sama dengan 24. 2 kuasa 7 sama dengan 128. Itulah nilai tempat bagi asas 2. Okey, kita tengok lagi. Kalau kita adalah asas 3, macam mana kita nak menentukan nilai tempat? Untuk nilai tempat bagi asas 3, dia akan buat macam ni. Sebab dia sekarang adalah asas 3, jadi maksudnya A sekarang dia mewakili 3. Jadi 3 kuasa 0. Jadi apa-apa nombor kuasa 0, dia adalah sama dengan 1. 3 kuasa 1, 3 kuasa 2, 3 kuasa 3 sama dengan 27, 3 kuasa 4 sama dengan 81, 3 kuasa 5 sama dengan 243, 3 kuasa 6 sama dengan 729, 3 kuasa 7 sama dengan 2187. Jadi seterusnya yang sama akan berlaku untuk asas 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Saya akan tunjukkan bagaimana kita nak menyatakan
nilai digit bagi satu nombor dalam pelbagai asas. Sebelum kita terus sambung dengan ini, mari kita imbas kembali apa yang kita belajar dekat sekolah rendah. Okay, semasa anda berada di sekolah rendah, cikgu akan mengajar anda nombor ini adalah kita akan baca sebagai nombor 898. Jadi ini akan kita baca ratus, ini kita baca puluh dan ini kita baca sa. Jadi kalau cikgu tanya kamu macam mana kita nak tentukan ini adalah nombor asas apa? Ini adalah nombor asas 10. Sebab digit yang digunakan pakai adalah sehingga digit 9. Jadi, apakah nilai bagi digit 8 ini, pelajar? 8 ini, dia adalah 800. Macam mana kamu dapat 800? Sebab ini asas 10. Jadi, asas 10, dia kita akan tengok nilai tempatnya 10 kuasa 0, 10 kuasa 1, 10 kuasa 2. Jadi, kita isi digitnya 898 ini. Jadi, ini maksudnya adalah 1. Ini maksudnya 10. Dan ini maksudnya 100. Jadi, kalau nanti cari apa nilai bagi digit 8, kita akan guna 8 darab dengan 100. Kita dapat 800. Inilah cara kita cari nilai digit bergaris ini. Jadi seterusnya kita tengok satu contoh lagi. Contohnya kita tengok yang bagi nombor asas 10. 7, 8, 4, 6, 5. Katakan ini adalah nombor asas 10. Jadi sekarang kita nak tentukan apakah nilai bagi 4. Jadi belajarkan tulis asasnya 10 kuasa 0, 10 kuasa 1, 10 kuasa 2, 10 kuasa 3, 10 kuasa 4. Jadi kalau kita tukar ini, yang kuasa ini kita bagi nombor 10 kuasa 0 adalah 1, 10 kuasa 1, 10, dan 10 kuasa 2 adalah 100, dan 10 kuasa 3 adalah 1000, dan 10 kuasa 4 adalah 10,000. Jadi apa nilainya bagi digit 4? Jadi kita guna 4 digit darab dengan nilai tempatnya 10 kuasa 2 ataupun 4 darab dengan 10 kuasa 2 adalah 100. Jadi maksudnya nilainya adalah 4,400. Kita akan baca ini 4 sebagai 400. Okey, sekarang kita pergi tengok dengan nombor asas 2. Kalau nombor asas 2, apa pula cerita dia? Kalau nombor asas 2, maksudnya dia 1 ini bukan wakil 10. Dia bukan mewakili 10 lagi. Kecuali dia tulis 1010 asas 10. Baru ini kita akan baca sebagai 10. Okey, sebab sekarang ini adalah nombor asas 2. Jadi kita tidak boleh baca ini 1010. Salah. Sebab nilainya bukan lagi 10. Jadi apa nilai dia? Okey, jadi pelajar boleh tengok dengan gambar raja di sini. Ini ya seperti yang cikgu terang tadi, digitnya 1010. Jadi nilai tempat dia 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2 dan 2 kuasa 3. 1 ini bukan mewakili 10. 1 ini hanya mewakili 2 kuasa 1, iaitu sama dengan 2. Iaitu dia mewakili 2 blok kecil sahaja. Jadi apabila kita ambil 1 darab dengan 2 kuasa 1, maksudnya dia sama dengan 2. Jadi nilai bagi digit 1 ini adalah 2. Kita tengok yang seterusnya untuk yang nombor asas 3. Kalau nombor asas 3 macam mana pula? Nombor asas 3, nilai tempat dia adalah 3 kuasa 0, 3 kuasa 1, 3 kuasa 2 dan 3 kuasa 3. Jadi ini kita tak boleh baca 2000. Tidak betul sebab ini adalah asas 3. Jadi untuk menentukan apa nilai bagi digit 2 ini, kita semak untuk tempat ini. Jadi 3 kuasa 3 ini sama dengan 27.
Jadi maksudnya dia ada 2 kali 27. Jadi 27 tambah 27 kita akan dapat 54. Jadi untuk nilai 2 ini, iaitu nilai bagi digit yang bergaris ini, dia sebenarnya nilainya adalah 54. Jadi seterusnya kita pergi nombor asas yang 5. Kalau nombor asas 5, okey. Jadi nilai tempat dia adalah 500, 501, 502 dan 503. Okey, sebab 4 ini dia berada dekat kedudukan yang keempat lah. Okey, jadi kita tengok apakah nilai untuk digit 4 ini. Kita semak nilai tempatnya adalah 503. 503 kalau kita guna kalkulator pengiraannya adalah sama dengan 125. Jadi maksud di sini dia ada 4 kali 125. Satu blok ini 125, 125, 125 dan 125. Jadi jumlahnya adalah sama dengan 500. Jadi digit yang bergaris ini dia mewakili nilainya 500. Okey, kita punya contoh yang terakhir di sini iaitu asas 8. Asas 8 kuasanya 800, 801, 802. Jadi 802, 2 digit 2 ini berada dekat nilai tempatnya 64, iaitu 802 sama dengan 64. Jadi dia ada 2 kali iaitu 2 kali blok yang bersaiz 64. Jadi 64 tambah 64 dia sama dengan 128 lah. Jadi ini adalah cara kita menentukan nilai digit untuk yang bergaris. Okey, sekarang kita tengok satu soalan dekat modul. Okey, kita pergi soalan ini. Cikgu tunjukkan macam mana kita nak jawab soalan ini ya. Jadi untuk ini, apa macam dengan langkah kerja kita? Kita tengok dulu langkah pertama kita semak dengan nombor asas ini. Nombor asasnya nombor asas 4. Jadi kita akan buat, guna cara seperti ini. Tentukan nilai tempat dulu, iaitu 4303210 asas 4. Okey. Jadi kita akan tulis ini 4 kuasa 0 untuk nilai tempat, 4 kuasa 1, 4 kuasa 2, 4 kuasa 3, 4 kuasa 4, 4 kuasa 5. Okey, jadi di sini maksudnya untuk digit 3 ini nilai tempatnya adalah 4 kuasa 3. Jadi kita akan guna digit 3 darab dengan 4 kuasa 3. Jadi pelajar akan guna kalkulator untuk mengira 4 kuasa 3 sama dengan berapa? Okey, 4 kuasa 3 adalah sama dengan 64. Jadi 3 kali 64 kita darab 3, dia sama dengan 192. Jadi ini adalah jawapannya. Nilai digit 3 untuk nombor asas 4 dia mewakili 192. Okey, kita tunjukkan satu contoh lagi di sini iaitu soalan C ya. 41321 nombor asas 5. Jadi sama seperti tadi, kita akan salin nombor ini terlebih dahulu, asas 5. Jadi kalau asas 5, dia adalah 5 kuasa 0, 5 kuasa 1, 5 kuasa 2, 5 kuasa 3, 5 kuasa 4. Jadi di sini digit yang digariskan adalah 1. Jadi kita akan guna 1 darab dengan 5 kuasa 3. Jadi 1 darab dengan 125 sebab pengiraan 5 kuasa 3 adalah sama dengan 125. Jadi jawapannya adalah 125.